Multimeter atau biasa disebut juga avometer adalah alat yang umumnya digunakan untuk mengukur besaran tegangan, arus, dan hambatan listrik. Multimeter menjadi alat ukur yang sangat penting bagi para teknisi listrik ataupun elektronika. Pada umumnya, terdapat dua jenis multimeter, multimeter digital dan multimeter analog. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada tampilan layarnya, di mana multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka digital, sedangkan multimeter analog menggunakan jarum yang bergerak untuk menunjukkan skala pada suatu pengukuran. Selain perbedaan dasar tersebut, terdapat juga perbedaan lainnya yang mesti kita pahami sebelum memutuskan untuk memilih menggunakan multimeter digital atau analog. Yuk, kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahmandonet yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 5 perbedaan multimeter digital dan analog. Mana yang lebih baik untuk digunakan? Prinsip kerja. Multimeter digital menggunakan prinsip kerja elektronika, di mana memerlukan suatu komponen elektronika yang kompleks seperti tampilan digital layar LCD, komponen logika, pembanding, dan encoder. Sedangkan multimeter analog menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Komponennya terdiri dari kumparan atau belitan dan magnet permanen dengan prinsip hukum Lorentz, di mana interaksi antara medan magnet dan kuat arus akan menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk sehingga menyimpang saat dilewati oleh arus yang melewati kumparan. Kemudahan penggunaan. Multimeter digital tentunya lebih mudah untuk digunakan. Ketika sahabat melakukan pengukuran, hasil pengukuran langsung tampil pada layar LCD. Sedangkan multimeter analog, hasil pengukuran tidak langsung diketahui. Harus memahami skala pengukuran dan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Akurasi. Multimeter digital memiliki akurasi hingga 0,1%, sedangkan pada multimeter analog, akurasi pengukurannya terbatas, di mana rentang akurasi pengukuran skala penuh berkisar antara 1-4%. Ukuran. Ukuran multimeter digital bervariasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dari ukuran besar untuk kebutuhan profesional hingga kecil untuk kebutuhan pengukuran dasar. Sedangkan multimeter analog ukurannya relatif lebih besar. Fitur. Fitur yang ditawarkan multimeter digital seperti dapat mengukur frekuensi dan duty cycle, adanya tampilan grafik, fitur hold, data logging periodik, mendeteksi pengukuran AC atau DC secara otomatis, dan masih banyak lagi. Sedangkan fitur yang dimiliki multimeter analog sangat terbatas. Pada umumnya hanya meliputi fitur-fitur pengukuran saja. Kesimpulan. Jika sahabat merupakan teknisi peralatan elektronika sehingga memerlukan suatu pengukuran khusus seperti pengecekan komponen, kemudian memahami operasional alat ukur multimeter dan teliti dalam penggunaan, maka pilihannya jatuh ke multimeter analog. Tetapi jika sahabat memerlukan suatu nilai pengukuran, akurasi dan penggunaan yang lebih luas ataupun seorang pemula, maka multimeter digital lebih sesuai untuk digunakan. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.